Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah tempat wisata ya teman-teman. Namanya di kolam renang di Bukit Samida teman-teman. Kita lihat ya di sekitarnya sebelum kita ke tempat kolam renangnya ya. Kita lihat dulu teman-teman di area sekitarnya ya. Ini kita lanjut nih, di bawah ada kolam-kolam kecil ya teman-teman. Kita lihat ya dari bawah seperti apa ya penampakan Bukit Samida itu ya. Kita lihat ya. Nah, di sini udah mulai ada gazebo kecil teman-teman. Nih saya lihat dari bawah ya. Nah, di atas tuh teman-teman di bukit ya ada gazebo-gazebo juga. Kebetulan ramai sekali ya, ini kebetulan hari Minggu teman-teman. Jadi di sekitar ini sangat ramai ya. Ini di bawah karena belum diberesin, mungkin ini masih tahap pekerjaan ya. Jadi masih acak-acakan ya, mungkin nantinya ke sini ramai juga. Kita lihat teman-teman nih, ada gazebo juga ini juga ya di sini ya. Kita lihat dari bawah ya. Nah, mungkin yang disebut Samida itu ini teman-teman. Nah, itu namanya Samida ya. Jadi bisa dibilang ininya apa tuh, tempat yang dikatakan Samidanya itu teman-teman. Nah, ini tempat rekreasinya di atas tuh di bukit ya, Bukit Samida itu yang namanya ya. Nah, betul ada orang kerja ya tuh, lagi pada bikin kolam ya di sana. Kita lanjut lihat ya ke atas ya untuk melihat kolam renangnya teman-teman. Lumayan jauh ya jalannya ya. Bagus ini hasilnya ya, hasil rekayasa tempatnya. Ini lumayan tinggi teman-teman, kita jalannya nanti ya, lumayan jauh. Nah, ini di lokasi ini teman-teman di daerah Ciamis ya, Jawa Barat ya. Kabupaten Ciamis. Daerah Jawa Barat. Kecamatan Raja Desa. Bu, atas Bu, mohon tenten. Nah. Coba kita lihat lagi ke atas ya, ini lumayan ya. Enggak sedikit curam jalannya ya. Jauh teman-teman. Ini kebetulan saya juga lagi liburan ya, hari Minggu ya, bawa anak-anak ya pada makan. Nah, udah mulai teman-teman rame tuh. Jalannya cantik ya. Kita naik ya. Kolam renangnya teman-teman ramai sekali ya, enak ya lokasinya. Coba lihat belakangnya, kalau kata orang Sunda tabet namanya ya Samida itu ya. Kalau kata ininya itu namanya situs ya, situs Samida ya. Kalau kata orang Sunda namanya tabet. Ada gazebo kecil juga di bawah sana ya, sawah kecil tuh. Indah sekali ya. Banyak ya teman-teman ya orang. Lihat dari sini.
Ini ada anak nih, anak laki ini mau turun. Coba kita lihat. Oh. Sudah, enak ya. Mantap ya ini untuk ini yang di Bukit Samida ya, cantik sekali lokasinya teman-teman. Sangat. Jangan lupa subscribe dan komennya ya untuk channel Ramet Bonsai teman-teman. Supaya lebih mantap lagi ya, lebih naik ya. Nah, semoga sehat selalu, semoga dipanjangkan umurnya, dipanjangkan rezekinya teman-teman semuanya. Wassalam, Ramet Bonsai.